Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana deh kabar jualan tahu gejrot di ibu kota, rame nggak? Rame. Pendapatan sehari berapa deh? Sebelum corona, terus sekarang kan corona, susah cari duit. Gimana? Ya anjlok. Anjlok ya? Ya jauh ya. Ya BKT kan udah di lockdown ya deh. Ade kalau jualan kemana aja? Ke komplek-komplek apa kemana? Muter aja. Iya, muter aja ya. Lockdown semua. Lockdown. Pembatasan. Ya, jangan lupa subscribe-nya dan komennya bersama channel Aap Gendut TV ya. Ini orangnya ya. Jangan lupa like ya dan komennya. Itu bikin sendiri apa ngambil dari bos kalau tahu gejrot? Ngambil ya? Toran ya? Toran. Tadi ada ya, mau lihat. Ini pedagang tahu gejrot ya, yang ada di BKT. Oke. Siap pesenan ya deh. Siap dipesan ya deh ya. Siap dipesan enggak, Dek? Siap ya. Ya kalau ada yang mau hajatan, mau arisan, tahu gejrot siap diantar ya. Iya. Oke. Bersama siapa namanya? Wah. Hah? Busi. Oh, Abi Pangestu. Apa? Abi Pangestu. Oh, iya. Namanya penjualnya namanya Abi Pangestu ya, dari Cirebon. Asli lah. Sindang laut ya, Dek ya? Benar sindang laut. Benar. Kebanyakan kan sekarang yang jualan tahu Cirebon, tahu gejrot, namanya tahu gejrot Cirebon, tapi yang dagangnya orang Solo, orang Bogor. Kamu mau modal? Iya. Oh gitu ya. Berarti ini bisa, ada bos sendiri ya. Oke. Ini sepeda sama ini berarti dari bos ya, kita mah setoran ya. Oke. Jual tahu gejrot BKT sekarang merayap dagangnya ke gang-gang, ke komplek-komplek. Di BKT-nya nggak bisa dagang karena di lockdown. Itu juga bisa kalau udah malam ya, udah nggak ada yang ngejaga ya, jualannya ke pinggiran-pinggiran ya. Oke. Ya, ini orangnya ya, pedagang tahu gejrot apa nih bersama Oji Pangestu ya. Ya udah, sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.